Kronologi perampokan Alfamart Jatah ke Tangerang. Sejumlah perampok menyandra beberapa karyawan Alfamart Jatah ke Kadusirung, Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Selasa 19 April 2022 tengah malam. Seluruh sandra telah bebas dalam keadaan selamat pada Rabu 20 April 2022 dini hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas TV di lapangan, aksi ini bermula saat minimarket yang bersiap untuk tutup. Namun, tiba-tiba didatangi oleh para pelaku yang membawa senjata tajam. Petugas minimarket langsung disekap dan dibawa para pelaku ke lantai 2 tempat brankas disimpan. Para pelaku langsung menyuruh pegawai membuka brankas dan langsung menguras seluruh isinya. Tidak lama, salah satu pegawai teriak meminta tolong sehingga mengundang warga berdatangan. Menduga para pelaku masih di dalam, warga langsung mengepung dan menelpon polisi. Begitu tiba di lokasi, petugas yang mendapat informasi para pelaku masih di dalam tidak mau ambil risiko hingga harus mengeluarkan tembakan peringatan berkali-kali agar para pelaku mau menyerahkan diri. Perampokan ini sudah dalam penanganan kepolisian Resort Tangerang Selatan.